ketika ada masalah jangan langsung dibantu. Banyak orang tua gitu kan, anaknya nggak bisa buat PR, mama malas mah, yaudah daripada anaknya yang dibangkain sama gurunya buat malam-malam gitu ya, akhirnya anaknya kebiasaan ya. Dan berlatih menghadapi masalah, berusaha mencari solusi dan belajar dari orang lain. Coba tanya temennya, nak, bagaimana sih caranya? Dan anak biasakan mengambil keputusan dengan cara apa? Diajar untuk memilih. Kamu mau permen ini atau mau itu? Ya, kalau mama bilang ini begini-begini, tapi itu begini-begini, kamu pilih mana? Kalau dia sudah pilih, harus tahu konsekuensinya dan nggak boleh lagi diulang lagi. Oleh karena itu nanti dia akan mengambil membuat keputusan. Dan yang paling penting adalah bagaimana anak coping terhadap stresnya sehingga dia bisa kontrol emosinya. Ya, ya itu yang paling penting supaya ketika dia menghadapi masalah dia nggak stres, dia nggak marah-marah, nggak pergi ke narkoba, tapi sungguh dia bisa menghadapinya dan bisa menyelesaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf sudah terlambat.